Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Semua dah bersarapan dah? Semua dah bersarapan? Ya. Alhamdulillah. Ya. Dah menunaikan solat sunat duha. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di dalam kelas sains pada hari ini. Sebelum kita memulakan kelas kita, mari kita sama-sama menadah tangan, baca doa sebelum belajar. Tadah tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina ta'alaina imma kawan musyur alaina imkhoda ini rahmatika ya Amar Rahim Rabbi syahki sadari wa yasirni amri wa lalatam yakau qawli sali yakau qawli Rabbi iman wa zukani mai waj'alni minal muslimin innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim inni ra'aitu ada asyara kawkaban wasyam sawal kamar ra'aitu insajin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada minggu ini di dalam kelas sains. Kan? Okey, tahu tak kita nak belajar apa hari ni? Sebelum ni kita dah belajar tentang haiwan kan? Dah habis dah belajar tentang haiwan. Kita dah kenali bahagian tubuh haiwan kan? Dah boleh buat latihan. Apa yang sama berkenaan haiwan kan, bagi gambar tengok apa yang sama kan, bagi empat gambar haiwan apa yang sama. Okey, itu haiwan. Minggu lepas kita dah habiskan tentang haiwan untuk minggu ni kan. Nah, siapa yang dekat rumah dia suka bercucuk tanam, tolong ibu dia tanam pokok bunga ke, tolong ayah tanam pokok sayur ke, ada tak? Ada, Adam? Okay, untuk kelas pada hari ini, kita akan masuk unit 6 tentang tumbuhan. Okay, unit 6 ini akan menceritakan tentang tumbuhan. Murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 51. Tadi terkeluar. Okey, untuk hari ini kita akan masuk baru. Topik baru pada hari ini adalah unit 6. Tumbuhan. Kan, apa itu tumbuhan? Tumbuhan ni segala yang hidup dan berbatang, berakar, berdahan, berdaun, kan? Tumbuhan ni adalah segala yang hidup dan berbatang, berakar, berdahan, berdaun, berbunga, berbuah, itulah tumbuhan. Okey, cuba buka buku teks muka surat 51. Cuba buka buku teks. Buku teks muka surat 51. Okey.
Satu lain. Ni, surat 51. Ha, boleh tengok kat situ unit 6 tumbuhan. 51. Satu tumbuhan. Okey, boleh buka buku teks itu surat 51. 51. Ha, 51 buku teks sains. Tekan apa? Unit 6 tumbuhan. No. Tumbuhan ni apa dia tumbuhan? Tumbuhan ni segala benda hidup yang berbatang, berakar, berdaun, berdahan, berbunga, berbuah. Ha, itu namanya tumbuhan. Kan? Cuba tengok gambar dekat muka surat 51 tu. Ha, cuba tengok gambar dekat muka surat 51 tu. Ha, dia pergi satu expo pertanian kan. Tengok dekat tu dia cakap selamat datang ke expo pertanian. Ha, dia cakap wah cantiknya pokok-pokok di expo pertanian ini. Dan ada seorang perempuan yang kanak-kanak tu dia cakap banyaknya daun pokok ini. Tapi mana bunganya? Kan? Ha, dapatkah kamu kenal pasti perbezaan pokok-pokok di pameran ini? Ha, siapa boleh tahu? Apa yang berbeza? Apa yang berbezanya pokok-pokok dekat dalam gambar buku teks ni muka surat 51? Siapa tahu? Ha, siapa boleh bagi jawapan? Ilyas tahu Ilyas? Cuba tengok gambar tu. Cuba tengok gambar tu. Ha, ada yang pokok. Ada yang pokok berbunga, ada pokok yang tak ada bunga, kan? Ada yang pokok daun sahaja. Ha, itulah perbezaan dia, kan? Tumbuh-tumbuhan ni, ha, benda hidup yang berbatang, berdahan, berakar, kan? Berdaun, berbunga, berbuah, kan? Tapi ada yang tumbuhan yang tak berbunga, ada yang tak berbuah, kan? Kalau pokok bunga, kan, pokok bunga tak ada buah kan, dia bunga saja. Kalau pokok buah, dia berbunga lepas tu akan menjadi buah, kan. Ha, dalam gambar tu boleh tengok, ha, ada yang pokok daun saja, macam pokok pandan, daun saja, kan. Batang tak ada, kan. Ha, ada yang dia ada semua, batang ada, daun ada, bunga ada, dahan ada, buah ada, kan. Okey, cuba buka muka surat 52 sebelah dia. Tengok tajuk dia atas sekali tu dia cakap apa? Kenali bahagian tumbuhan. Ha, kenali bahagian tumbuhan, kan. Sebutkan nama bahagian tumbuhan ini. Cuba sebutkan. Daripada atas ada apa? Daripada atas tu ada apa dekat gambar tu? Gambar pokok kembung. Ada bunga. Lepas tu ada? Daun. Daun. Bagus. Lepas tu ada? Batang. Batang. Dan bawah sekali ada? Akar. Akar. Akar ni selalu dekat mana? Kita boleh nampak tak? Ah, tak nampak kan? Ah, dia dekat mana? Siapa tahu tanah. Akar ni? Ah, akar ni dia ada dekat dalam tanah tu kan, kat bawah tanah. Kan kita dah tanam, akar tu kat bawah lah. Kita tak nampak kan? Ah, kan kalau batang-batang ni yang tengah-tengah tu. Yang tegak tu batang. Kalau ada pokok mangga, pokok besar, ada tepi-tepi macam tu, itu nama dia dahan, kan. Tapi kalau pokok kecil, dia tak ada dahan. Macam pokok kembung ni, dia tak ada dahan kan. Dia batang terus daun kan. Lepas daun, dia ada apa lagi kat pokok kembung ni? Dia ada bunga. Kan. Pernah nampak tak pokok kembung? Siapa pernah nampak, pernah jumpa? Pokok kembung. Faya pernah jumpa, Faya? Ya.
Kan? Pokok keembung. Okey, cuba tengok gambar kat bawah. Pokok bunga raya. Kalau Ustaz bagi gambar pokok bunga raya tu, boleh labelkan tak? Boleh tunjukkan tak mana satu daun, mana satu batang, mana satu bunga, mana satu akar? Boleh tak? Boleh. Ha, buat macam dekat atas tu kan. Nanti itu Ustaz akan jadikan sebagai tugasan. Ha, sebelum tu Ustaz tunjuk dulu. Ha, pokok keembung kalau ada. Kejap eh. Keembung. Kejap lagi Ustaz tunjuk satu video tentang bahagian tumbuhan. Sebelum tu Ustaz tunjuk gambar pokok keembung dulu. Siapa yang tak pernah nampak lagi kan. Ha, boleh tengok macam mana pokok keembung. Ha, ni pokok keembung. Dia tak besar pun, tapi dia ada bunga warna merah, warna purple. Ha. Boleh nampak tak kat tepi ni? Ha, ni. Inilah pokok keembung ni. Ha. Dia ada dia punya ni. Yang ni macam buah lah, dia mengeluarkan biji benih dia. Kalau kita tekan, nanti dia macam meletup. Ha, dia macam ni ada warna putih. Dia pokok dia tak besar pun. Kan? Macam ni je. Ha, ni. Kan? Daun dia memang nampak macam ni kan, tapi tak tajam. Ha, tak macam daun nenas. Kalau daun nenas tajam kan? Ini kalau macam ni yang tak ada bunga. Okey, boleh? Seterusnya. Kita pasang satu video, kita sama-sama tengok. Sama seperti haiwan, tumbuhan juga mempunyai bahagian yang tersendiri. Mari kita kenal pasti bahagian tumbuhan. Terdapat empat bahagian tumbuhan, iaitu daun, bunga, batang dan akar. Walau bagaimanapun, setiap tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Okey, boleh? Okey, sekali lagi dia kita hari ni kita fokus tentang bahagian tumbuhan dahulu kan. Yang perbezaan tu nanti minggu satu lagi kita akan belajar tentang perbezaan dia kan. Untuk hari ni kita fokus dahulu tentang bahagian tumbuhan. Ha. Macam tadi kita ada berapa bahagian tumbuhan? Dekat muka surat 52 tu yang gambar pokok bunga keembung kan. Pokok keembung tu kita ada empat bahagian, ada bunga, daun, batang, akar kan. Ha, akar tu kita tak nampak kan, dia dekat bawah tanah. Ha, lepas tu ada batang, ada daun, ada bunga kan. Kalau pokok yang pokok baru tumbuh, dia tak keluarkan bunga lagi. Dia keluarkan batang dulu kan. Daripada biji benih, dia akan keluar akar, keluar batang naik ke atas. Akar kat bawah, kat tanah kan. Ha, batang akan keluar. Ha, lepas batang akan keluar daun. Kan, daun kat tepi dia. Ha, nanti pokok tu dah tinggi. Barulah keluarkan bunga. Ha, boleh tengok kat muka surat 52 tu. Tak ulang sekali lagi video tentang bahagian tumbuhan. Ha, kita fokus kat bahagian tumbuhan dahulu. Sama seperti haiwan,
Tumbuhan juga mempunyai bahagian yang tersendiri. Mari kita kenal pasti bahagian tumbuhan. Terdapat 4 bahagian tumbuhan, yaitu daun, bunga, batang, dan akar. Walau bagaimanapun, setiap tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Hari ini kita belajar tentang bahagian tumbuhan dahulu kan. Awak kena ingat, kalau soalan tanya, ada berapakah bahagian tumbuhan? Ada berapa? Jawapan dia? Ada 4. Bagus kan? Selalu kalau soalan, dia suruh labelkan ataupun isi kan? Yang dia tunjuk. Yang atas sekali apa? Kalau dia tunjuk dekat daun, awak tulislah daun. Kalau tunjuk dekat bunga, tulis bunga kan? Kalau dekat batang yang tengah-tengah tu, kita tulislah batang. Kalau akar, tulis akar. Macam dekat muka surat 52 tu. Macam itulah. Itu namanya label kan? Bila dia ada garisan dekat bunga, tarik. Tepi tu ada kotak. Kalau tempat kosong, awak kena isi. Bunga, jawapan dia. Kan? Nanti untuk tugasan, ustaz akan suruh awak labelkan. Ustaz akan bagi gambar pokok, gambar tumbuhan. Awak kena tulis mana satu daun, mana satu bunga, mana satu batang, mana satu akar, kan? Boleh? Boleh tak? Okay? Boleh? Boleh. Awak kena tahulah. Kan sama juga sebelum ni kita belajar tentang haiwan pun sama kan. Awak dah tahu mana satu tanduk, mana satu kepala, mana satu badan dia, mana satu kaki dia, mana satu ekor dia. Kan? Ada yang haiwan berkaki, ada haiwan yang tidak berkaki. Sama juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pun sama. Awak kena tahu juga mana satu daun dia, mana satu bunga dia, mana satu batang dia, mana satu akar dia. Kan? Ada sama juga macam haiwan kan? Ada yang berkaki, ada yang tak berkaki. Tumbuh-tumbuhan pun sama juga. Ada yang berbunga, ada yang tak berbunga. Kan? Ada yang berdaun saja, ada yang tak berbuah. Sama juga. Kan? Sama kalau manusia apa? Manusia ada yang tinggi, ada yang rendah. Kan? Ada yang berambut lurus, ada yang berambut kerinting. Sama juga. Okey, boleh? Okey, untuk hari ini kita telah belajar tentang tumbuhan kan. Kita dah belajar tajuk baru unit 6 tumbuhan dan kita dah belajar tentang bahagian tumbuhan. Ada 4. Daun, bunga, batang, akar. Kan? Nanti ustaz bagi tugasan, awak kena buat. Nak tengok awak dah tahu belum yang ustaz ajar. Kan? Awak boleh buat tak? Kan? Awak ingat tak? Nanti ustaz akan bagi dekat Google Classroom. Boleh semua? Boleh ya? Ada apa-apa nak tanya soalan? Hari ni kita dah belajar tentang apa semua? Tumbuhan. Kita belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan ada berapa bahagian? 4 bahagian. Bagus. Boleh sebutkan tak bahagian-bahagian tumbuhan? Yang pertama? Daun. Bagus. Yang kedua? Bunga. Yang ketiga? Daun. Batang. Yang keempat? Akar. Akar. Bagus. Tu dah tahu tu.
Bagus awak semua kan. Sekejap je dah boleh ingat dah. Bahagian tumbuhan ada empat. Lepas tu awak boleh sebut. Ada daun, ada bunga, ada batang, ada akar. Nanti Ustaz bagi tugasan. Awak buat. Kan? Buat bagi betul. Okay, boleh semua? Boleh. Okay, sebelum kita akhir kelas kita, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal-as. Mari sama-sama kita menanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih dan tanya kepada yang dapat hadir kelas pada hari ini. Kita doakan kawan-kawan kita juga dapat sama-sama hadir dalam kelas online ni kan. Doa juga supaya kita dilindungi daripada COVID-19. Doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Palestin juga kan, supaya menang. Okay. Terima kasih sekali lagi Ustaz ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.